salah tak selalunya salah. Okeylah, sekarang saya bersama dengan Drama Band, sebuah band yang saya rasa setiap kali mereka keluar dengan produk terbaru pasti akan ada persoalan-persoalan yang timbul. Kali ini, Repul, jangan bikin kerja Tuhan. Pendek ceritanya, dengan siapa pula kali ini? Tak ada. Kita tak ada niat nak dengan siapa-siapa. Kami hanya ingin menyampaikan mesej kepada masyarakat dan yang penting kepada diri kami sendiri dulu. Benar dan salah bukan milik kita. Lagu ni, kita challenge diri kita sendiri. Kita buat seminggu je siap dengan muzik video sekali. Tak ada mengenai siapa. Di permulaan dalam video klip ada disertakan surah daripada Al-Quran, diikuti dengan disclaimer seperti biasa, tiada kena-mena dengan sesiapa seperti mana lagu drama sebelum ini. Jadi bila disclaimer seperti itu digunakan, pastinya menyebabkan ramai yang tercari-cari. Haish, adalah ni yang nak dikenakan ni. Okay, jadi Apple, daripada Apple cakap tak ada sekenakan siapa-siapa, tak ada tujukan pada siapa-siapa, mengaku je lah. Mengaku apa ni sebenarnya? Baik-baik, nampaknya hari ni lah hari kami mengaku yang kami mengaku kepada semua yang buat kerja Tuhan tu. Yang rasa macam bila dia betul, orang semua kena ikut betul dia. Tak, betul awak tak semestinya betul saya. Gimik mayat, apa maksudnya yang sembunyikan? Tak ada maksud apa-apa pun. Apple yang fikir benda tu. Why not kita buat benda macam tu? Bagi orang ingat mati tu. Kena dengan sepotong ayat dan lirik tu. Ke tanah jua, kau dipulangkan. Macam tu lah. Kita akan ke tanah juga. Bila Drama Band selalu menggunakan teguran-teguran halus seperti ini, seperti mana sebelum ini juga pernah diutarakan isu ni, ada juga ataupun ramai juga yang tidak berapa senang dengan cara anda memerli sesetengah orang dalam kes sekarang ni yang suka bikin kerja Tuhan. Adakah memang Apple tidak pernah serik ke dan akan terus berkarya dengan cara yang sama? Pendapat orang lain sentiasa kita ambil kisah. So, kita perlu benda tu supaya kita boleh siapkan lagu lain. So bila dia kutuk kita, kita mesti fikir idea lagu lain. Dan kita akan terus berkarya dan kita nak karya tu ada impactnya. Pulangan dia bukan duit tau, tapi impact dia adalah kepada apa yang terjadi pada mereka yang mendengar. Mungkin bila dia tengok lambang pocong ataupun muka pocong ni baru dia teringat kematian. Kalau itu yang jadi, itu impactnya, itu yang kita cari. Dan kita tahu kosnya datang dengan kecaman-kecaman ya. Dan janji kita next ni, kalau tak ada siapa-siapa buat hal, kita akan keluar lagi jiwang dia. Mungkin ada yang terdengar atau mungkin ada yang masih belum perasan, Apple ada sesuatu dengan lu. Akhir sekali tu. Siapa yang di Yang di kepada mereka yang terkena lah yang lirik lagu tu. Mana dia macam bila tengok lirik, ya Allah, baru terkesan. Bukanlah marah ke apa ke, sebab dalam lirik ada dia kena tak kena tak cuma dia komen sikit. Dia cakaplah pesan. Apa yang kita buat tu semua sekali lah. Kita setuju sekali. Apple tanya dulu, okey tak kalau kita boleh. Kenapa selalu Apple? Why not? Idea banyak pada Apple lah. Ya ke? Sama-sama curahkan idea tu lah. Kenapa masa kena Apple seorang bang? Sebab Apple lagi famous. Oh. Rasa Apple dia kebal sikit kot daripada yang lain. Normal lah untuk seorang frontman kena kecam sebab dia yang kat depan kan. Kena terima lah. Itu orang ada. Dia pun okey je. Kita buat lagi lepas ni. Dengarkan single terbaru kami yang berjudul JBKT.